kenapa sih kamu selalu main di warnet tapi nggak ngerti sama kamu? Kan papi yang nyuruh. Kapan papi nyuruhnya, Edward? Papi emang nggak nyuruh, tapi kan papi ngasih duitnya. Iya, papi ngasih uang buat sekolah, buat ongkos, buat jajan, bukan buat warnet. Tapi masih ada sisanya, Pi. Si Kang Dadang itu pulang dari Bandung. Kang Dadang mah cuek sama cewek, sama perempuan. Kang Dadang suka sama Iko, Kang Dadang langsung ngomong sama Iko. Terus Kang Dadang ngajak jalan-jalan ke air terjun Curug Nangka. Terus ditraktir soto mi di Cinangneng. Itu mah saya, doi. Kita kan jalan-jalan ke Curug Nangka, abis itu kita makan soto mi di Cinangneng, kamu juga ikut, doi. Oh iya, kamu mah gimana kalau cerita mah suka loncat-loncat. Ah, saya lupa. Ah. Pokoknya kayak gitu. Aceng yang ngejar-ngejar Iko. Yang dapet Kang Dadang. Terus si Aceng stres, Kum. Tiap hari Aceng nangis sambil dengerin lagu. Sampai mau bunuh diri. Masa? Iya. Seminggu. Sebulan, dua bulan. Apa tiga bulan ya? Anggap saja sebulan. Iya, sebulan, Kum. Sebulan apa, Kum? Oh iya, Kum. Sebulan kemudian, Kum, si Aceng pergi ke dukun. Astagfirullahaladzim. Ya bener kamu, Doi? Iya, Kum. Parah, Aceng. Itu mah parah. 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 Kamu ikut? Ya saya dipaksa. Ya. Ih, kamu ikut musrik. Harusnya kamu tuh sebagai teman bilangin sama si Aceng itu tidak boleh ke dukun. Ya saya diseret-seret, Kum, sama si Aceng. Ih, tidak boleh yang namanya ke dukun itu mah, Doi. Tapi alhamdulillah. Ke dukun alhamdulillah dari mana ceritanya? Ke dukun alhamdulillah dosa kamu, Doi. Alhamdulillah, Kum, maksudnya pas saya sama Aceng datang ke rumah dukun itu, pas dukunnya mati. Maksud kamu dukunnya meninggal? Iya. Ada bendera kuning depan rumahnya? Ada. Banyak orang yang melayat? Banyak, Kum. Kamu baca namanya bener si dukun itu yang mati? Baca, Kum. Alhamdulillah si Aceng jadi terhindar dari musyrik. Ya alhamdulillah ya, Doi. Masih dilindungi sama Allah ya. Amin, alhamdulillah ya Allah. Ih, kalau tidak makan bagaimana itu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Allah. Teman-teman hamba terhindar dari musyrik ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Edward! 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 Naon? Lihat Edward enggak? Hah? Nenek kamu datang. Nenek? Belum pulang, pasti di sini dia. Ada nggak? Edward! 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 Jam! Lihat Edward nggak? Hah? Edward, cucu saya! Enggak. Edward! Edward! Lihat Edward nggak? Jangan ada yang ngumpetin ya. Jangan bohong sama emak. Awas kalau Edward ada. Hah, Edward! 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 Kamu lihat Edward nggak? Enggak, Mak. Jangan bohong. Masa nggak ada? Ah! Edward! Nenek.
mau kesini mau main warnet. Main ayo dance buat nenek. Ayo dance, ayo dance. Ayo ah! Kamu itu bangun tidur ke warnet, pulang sekolah ke warnet, dari pagi sampai malam di warnet. Sebenarnya kamu teh mau jadi apa, Wat? Mau jadi pemilik warnet atuh, Neng? Kalau dikasih tahu sama orang tua ngejawab we. Itu teh nanya, bukan ngasih tahu. Ah, diem. Ayo pulang. Sabar tuh. Pulang. Eh semua pulang, pulang, pulang. Pulang, 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 pulang. Kamu teh belum bayar. Apa? Eh, Mak. Iya tuh, Mak. Udah saya bilangin, Mak. Edward kalau pulang sekolah itu harus langsung ke rumah. Jangan langsung ke warnet. Ayo. Sabar tuh, Nek. Beneran atuh cantik. Akang mah kalau ditanyain soal perempuan enggak ngerti sama sekali, buta Akang. Buta. Siapa aja digombalin maksudnya? Ya ampun, Tin, beneran Tin, Akang dari kecil tuh orang baik, enggak pernah genit. Bahkan buat deketin perempuan aja Akang enggak ngerti gimana caranya. Malu. Perempuan itu, Kang, paling suka kalau dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah, dari yang tadinya enggak suka, lama-lama jadi suka. Oh. Oh! Ma, jadi begini? Hah? Bapak di warkop, anak di warnet, urus anak kamu. Iya, Ma. Edward, kenapa sih kamu selalu main di warnet, tapi enggak ngerti sama kamu? Kan papi yang nyuruh. Kapan papi nyuruhnya, Edward? Papi emang enggak nyuruh. Tapi kan papi ngasih duitnya. Iya, papi ngasih uang buat sekolah, buat ongkos, buat jajan, bukan buat warnet. Tapi masih ada sisanya, Pi. Edward! Ah! Udah! Selesaikan di rumah! Sekarang pulang, 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 pulang! Acing! Hayu! Iya, Ma. Ini baru mau jalan. Ah! Tin, Akang pulang dulu ya. Iya, Kang. Tuh. Iya, Ma. Ini baru mau starter motor. Ah, ayo. Hayo. Waalaikumsalam. Masuk. Sabar tuh, Nek. Diri situ. Aceng. Iya, Ma. Diri situ. Duduk. Anak gak pernah diurusin. Gak pernah dikasih makan. Lihat badannya tuh kayak triplek. Kerjanya cuma keluyuran mulu di warnet. Aceh yang masakin makanan kok tiap hari, Ma. Edwardnya aja gak mau makan. Gak pernah enak, nih. Masya Allah, Edward. Masakan papi mana yang gak enak? Kemarin. Yang kemarin kan papi bilang papi lupa kasih micin. Kemarin-kemarinnya lagi? Yang kemarin-kemarinnya lagi kan kita beli. Jangan salahin papi dong. Minggu kemarin? Minggu kemarin katanya mau puasa. Bukannya gak enak. Ah! Udah! Makanya, Ceng, supaya anak tuh gak keluyuran, kamu ajak jalan-jalan. Boro-boro diajak jalan-jalan, Nek. Ikut sama papi aja susah. Katanya anak kecil gak boleh ikut urusan orang tua. Anak-anak itu katanya mainnya di warnet, gitu, Nek. Iya, Ceng. Enggak, Ma, enggak. Kapan papi ngomong gitu? Kemarin. Yang kemarin kapan? Kemarin-kemarinnya lagi. Oh, enggak pernah papi ngomong kayak gitu. Minggu kemarin. Oh, enggak pernah. Bulan kemarin. Oh, masa. Tahun kemarin. Eh! Ah, udah! Berdiri! Masuk kamar. Kamu berdua, Aceng, nasehatin si Edward biar gak keluyuran. Iya, Ma. Kamu sih, minta
mentang-mentang dimanja sama nenek kamu, kamu ngadu yang enggak sama nenek. Kamu gak kasihan sama...